Putra Gubernur Jawa Barat tidak akan meninggal dunia dalam keadaan syahid di Sungai Are. Seperti yang disampaikan oleh Paman Eril, perjalanan Eril sebagai pemuda muslim safari ke negerian jauh ingin menuntut ilmu. Dan dalam aktivitas yang dilakukan, saat terakhir adalah aktivitas yang dilakukan dalam hadis Nabi yaitu berenang. Di dalam aktivitas berenang ini, Eril menunjukkan tanggung jawabnya dengan memastikan keselamatan yang ikut berenang dengannya seperti adik dan temannya. Sehingga keluarga berprasangka bahwa Eril wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sementara, sebagai kepala keluarga sekaligus ayah, Ridwan Kamil telah berusaha menemukan tubuh Eril. Sambil menunggu keajaiban, sesekali ia menatap Sungai Are dalam pencariannya. Namun tidak terasa, 7 hari telah berlalu, Gubernur Jawa Barat tersebut harus pulang tanpa Eril. Dalam sebuah video yang beredar, langkah Gubernur Jawa Barat itu terlihat sangat berat. Wajah cerianya seketika tertunduk lesu, memandang kedua langkahnya yang semakin menjauh dari Eril. Video Ridwan Kamil yang tertunduk lesu berjalan di sebuah bandara memang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Gubernur Jawa Barat berjalan sembari membawa koper. Terlihat istri dan anaknya berjalan merangkul satu sama lain mengikutinya. Sang pengunggah video pun menuliskan ungkapan sedihnya melihat pemandangan tersebut. Kepulangan Ridwan Kamil dan keluarga ke Indonesia seiring dengan pernyataan keluarga besar bahwa Eril telah meninggal dunia. Eril dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat 3 Juni 2022. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat kemudian menghimbau agar masyarakat muslim menggelar sholat gaib. Seruan tersebut seiring dengan keyakinan bahwa Eril telah meninggal. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyerukan sholat gaib setelah adanya pertemuan dengan pihak keluarga Ridwan Kamil pada Jumat malam. Dalam pertemuan, Ridwan Kamil disebut sudah mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini bahwa putranya telah meninggal dunia karena tenggelam. Himbauan dikeluarkan melalui surat edaran yang ditandatangani Ketua MUI Jawa Barat dan Sekretaris Umum. Emaril Khan Mumtaz sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena tenggelam. Selain itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swiss menyampaikan bahwa pihak otoritas setempat sudah mengubah status pencarian Eril dari yang tadinya berstatus mencari orang hilang menjadi status mencari orang yang tenggelam.